ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله تعالى بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله dalam ketetapan Allah كتتابا الله سبحانه وتعالى dalam تقدير الله سبحانه وتعالى وهو bahwasanya

ia mencipta apa saja yang ia kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala memilih sesuai yang ia inginkan dari dari hamba-hamba yang telah ia ciptakan Allah Subhanahu wa taala memilih dalam keinginan syariah hamba-hamba yang akan ia masukkan mereka ke dalam surga sebagaimana Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului tentang hamba-hamba tersebut. Allah mengetahui kejujuran dan keikhlasan di dalam hati-hati hamba tersebut dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dan memilih dari hamba-hambanya untuk dimasukkan ke dalam surga, maka ketahuilah hamba-hamba tersebut akan diberikan oleh Allah sebab-sebab dan jalan agar mereka bisa mencapai ke surganya. Allah Subhanahu wa taala setiap kali menetapkan sesuatu untuk menjadi tujuan yang didapatkan oleh seseorang, maka Allah akan berikan orang tersebut untuk menjalani sebab-sebab dan proses agar ia mencapai tujuan yang telah Allah inginkan bagi hamba tersebut. Di antara manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi mereka asyshada. Hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi mereka. untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengannya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga namun seorang yang akan masuk ke dalam surga ini dia harus melewati sebab-sebabnya dia harus melewati prosesnya dengan berbagai macam ujian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Baqarah am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalamu min qablikum massathumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga begitu saja wahai orang-orang beriman Tidak ada di dalam ketetapan Allah yang telah berlalu. Seorang masuk surga tanpa ada perjuangan, tanpa ada sebab yang harus ia jalani sebagai proses untuk masuk surga. Telah berlalu ketetapan Allah, siapa saja yang ingin masuk surga, dia harus melewati asbab, dia harus melewati sebab-sebabnya sebagai proses perjalanannya menuju surga. Kata Allah, "Apakah kalian?" menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian hal-hal yang dahulu telah Allah berikan kepada umat-umat sebelum kalian perkara-perkara yang sangat berat yang telah dijalani dan dilewati oleh umat-umat sebelum kalian dengan melewati itulah mereka bisa masuk surga kata Allah masyadhumul ba'sa wad Dahulu umat-umat sebelum kalian yang kami jadikan mereka penduduk surga di akhirat kelak semasa di dunia mereka telah kami uji dengan berbagai macam adzara, berbagai macam kemis, berbagai macam kesempitan rezeki. Mereka menjadi orang-orang yang susah di dalam mencari sesuap nafkah di dalam kehidupan dunia ini. Mereka orang-orang yang susah untuk mendapatkan fasilitas duniawiya dan mereka juga al-ba'sa, wadzara juga mereka ditimpa dengan penyakit. Silih berganti badannya sakit, atau keluarganya yang sakit, atau anak-anaknya yang sakit. Mereka akan menjalani itu sebagai proses untuk bisa mencapai kepada tujuan yang Allah inginkan kepada mereka. Yaitu surga yang akan mereka masuki di akhirat kelak. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wazulzilu bahkan lebih dari itu mereka diombang-ambingkan oleh ujian dari Allah berupa cobaan yang datang dari musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir yang senantiasa memerangi mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba untuk Allah ampuni dosa-dosanya maka hamba tersebut akan diberikan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ia pun berperang di jalan Allah terbunuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yughfaru lish-shahidi kullu illa ad-dain setiap orang yang mati syahid di jalan Allah dengan jihad yang syar'i di bawah pemerintahan kaum muslimin, di bawah komando dan bendera pemerintah kaum muslimin dan pada saat itu benar-benar bukan berperang untuk kepentingan kelompok Kepentingan pribadi akan tetapi litakuna kalimatullah hiyal ulia semata-mata untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah berperang untuk agama bukan untuk kelompok Ormas atau kepentingan-kepentingan apapun, siapa saja yang berperang seperti itu, kata Rasulullah, hanya untuk menegakkan kalimatullah di bawah komando pemerintah kaum Muslimin. Kullu Akan diampuni semua dosa-dosanya tanpa terkecuali yang berkaitan dengan hak Allah, kecuali dosa-dosa kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak manusia di antaranya utang. معاشر المسلمين رحمكم الله كذا الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مريكا دي تيمبا كسوسهن داري سيسي فاسيليتاس مريكا ملكي والضراء مريكا دي تيمبا Wazulzilu dan ujian silih berganti datang dari musuh-musuh mereka. Mereka dibombardir, bahkan kalau perlu mereka dihilangkan dengan jinosahid. Mereka ingin dihabisi di muka bumi ini sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala hatta yaqul ar-rasul amanu ma'ahu nasrullah begitu beratnya ujian yang silih berganti menimpa mereka sebagai sebab dan proses yang harus mereka jalani untuk sampai ke surga sampai-sampai begitu beratnya ujian ini kata rasul dan orang-orang yang bersama mereka ya Allah kapankah pertolonganmu akan datang Ya Allah, di manakah pertolongan yang sudah Engkau janjikan? Begitu berat ujian mereka rasakan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada mereka dengan mengatakan di dalam firman-Nya, "Ala inna nasrallahi qarib." Sabarlah karena sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang beriman dan suatu saat disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sahabat Khabbab ibn Al Arad radhiyallahu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah lemah tertindas terus diintimidasi oleh orang-orang kafir beliau suatu saat sedang duduk di dekat Kaabah lalu datang Sahabat-Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya Khabbab radhiyallahu an Khabbab pun mengatakan ya Rasulullah ala tasansirulana Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta saja kepada Allah untuk menghabisi orang-orang kafir musuh-musuh kita ini? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah yang Allah telah tetapkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir telah tetap ketetapan Allah telah dahulu takdir Allah bahwasanya permusuhan antara kebenaran dengan kebatilan akan terus berlangsung sampai tegaknya hari kiamat kelak maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam قَدْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ قَبْلِكُمْ Dahulu wahai sahabat-sahabatku, ada seorang laki-laki sebelum kalian, sebelum zaman kalian, orang ini selalu tegar di atas agamanya, mempertahankan keimanannya, sampai-sampai raja yang kafir pada saat itu, mengambilnya, menggalikan tanah sedikit menanamnya, lalu didatangkan gergaji yang sangat besar. Orang ini pun diminta untuk murtad dari agamanya, atau gergaji ini akan membelah dua tubuhnya. Tapi ternyata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun gergaji ini sudah membelah tubuhnya hingga menjadi dua bagian, ternyata hal itu tidaklah membuatnya keluar dari agamanya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bal antum qawmun Akan tetapi kalian, wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, kalian terlalu terburu-buru. Ini semua adalah sebab yang harus kita jalani sebagai proses untuk masuk surga. Maka jangan pernah menyangka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, orang-orang yang terbunuh oleh roket-roket Yahud, jangan pernah menyangka mereka mati sia-sia allah subhanah wa taala berfirman di dalam surat alu imran kata allah subhanah wtalى jangan pernah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati sia-sia sekali-kali tidak mereka sekarang berada di sisi Allah terus mendapatkan rezeki mereka sekarang sudah berhenti dari kehidupan dunia yang penuh dengan kecapaian dan keletihan mereka saat ini sedang merasakan nikmat dari Allah Harhi Nabi mahum ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خذفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون mereka saat ini sedang bersenang-senang kata Allah fi jawfi tayrin khadhr yatiru bihim fi asyjaril jannah kata nabi sallallahu alaihi wasallam ruh ruh mereka ini sedang berada di sayap-sayap burung yang berterbangan di pohon-pohon surga muslimin rahimakumullah maka sungguh saudara-saudara kita yang saat ini sedang dijajah, sedang ditindas, sebagian mereka terbunuh, tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka ikhlas karena Allah ingin menegakkan kalimatullah, ingin menjaga agama dan keimanan mereka, maka ketahuilah tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Justru itulah hamba-hamba pilihan Allah, dan hendaklah kita bersedih pada diri-diri kita semua ketika kita dijauhkan dari proses-proses yang seharusnya dilewati oleh seorang manusia. Untuk masuk ke dalam surga, kita rasakan tubuh kita senang terus, kita rasakan jasad kita sehat terus, kita rasakan rezeki dan fasilitas lapang dan sangat melimpah. Di saat itu, kita tidak lagi merasakan sakit, kita tidak lagi merasakan susahnya mencari rezeki. Disebutkan dalam biografi Muhammad Ibni Suhnun, seorang anak dari ulama Melikiyah Suhnun, suatu saat ketika ia mengajar, ia terlihat seperti tidak memiliki selera untuk mengajar. Lalu tiba-tiba datang pembantunya, datang budaknya, membisikkan ke telinganya setelah bisikan tersebut. Muhammad bin Suhnun pun sangat senang, sangat ceria dan ia mengajar kembali normal. Tidak seperti di awal pagi tadi. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai imam, kenapa ketika engkau di pagi hari baru mulai mengajar, tidak terlihat semangat pada dirimu, tidak terlihat engkau mengajar seperti biasanya. Dan setelah pembantumu, budakmu membisikkan sesuatu di telingamu, Engkau pun seakan-akan seorang yang terlepas dari ikatannya, terlihat semangat, dan terlihat mengajar kembali seperti biasanya. Kata Muhammad Ibni Suhnun, "Ketika aku datang di hadapan kalian, ingin mengajar kalian, aku memperhatikan dan merenungkan kenapa setiap hari yang aku rasakan, nikmat berganti, nikmat sehat berganti sehat, seakan-akan tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka aku pun khawatir Jangan sampai ini istidraj Penangguhan dari Allah Sehingga seorang terus terlalaikan Falamma nasu ma dhukiru bihi Fatahna alaihim abwaba kulli shayi Hatta idha farihu bima utu Akhadnahum baghta Kata Allah ketika mereka mulai meninggalkan syariat Allah mulai meninggalkan agama Allah, mereka lebih condong kepada dunia. Kami uji mereka dengan semakin dibukakan pintu-pintu dunia, bukan semakin disempitkan rezeki mereka. Kalau semakin disempitkan dia akan berpikir untuk akhirat, tapi karena semakin dibuka, fasilitas semakin banyak dan gemerlap dunia semakin ada di hadapan dan di tangan mereka. Mereka pun tersibukkan dengan fasilitas-fasilitas tersebut dan lupa untuk mengingat bekal kembali kepada Allah. Maka kata Muhammad ibn Suhnun, ternyata datang pembantuku. Ia bisikan kepadaku bahwasanya salah satu kebun besar milik kita yang sebentar lagi kita nantikan panennya ternyata kebun tersebut terbakar dan tidak menyisakan sesuatu apapun aku pun senang bahwasanya ternyata yang Allah berikan kepadaku selama ini adalah nikmat bukanlah istidraj karena seorang hamba khawatir jika setiap hari hanya nikmat berganti nikmat sehat berganti sehat tidak pernah ia melewati apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu sebagai sebab yang akan mereka jalani proses untuk masuk ke dalam surga maka hendaklah ia khawatir pada dirinya sendiri barakallahu لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Fama'asyiral muslimin rahimakumullah Apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Palestine Di Gaza secara khusus Ketahuilah Itu adalah ujian bagi saudara-saudara kita Yang merupakan pilihan dari Allah Dengannya mereka menjalani sebab untuk perkara yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah semuanya itu juga menjadi ujian bagi selain saudara-saudara kita yang berada di Gaza dan di Palestine. Ujian bagi kita yang berada di negeri ini. Sejauh mana kita memberikan loyalitas kepada saudara-saudara kita. Di dalam sahih muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi wa, tarat, wa, wa, jasadil wa Permisalan seorang muslim terhadap muslim yang lain dalam kehidupan sehari-hari, bagaikan satu tubuh, dalam cinta mereka, loyalitas, dan kasih sayang mereka, bagaikan satu tubuh, jika ada satu tubuh yang terkena duri, menyebabkan demam, infeksi, maka bukan hanya ujung jari ini yang akan merasakan demam dan kesakitan, namun seluruh tubuh akan siap berkorban untuk tidak bisa tidur demi untuk loyalitas kepada jari yang sangat kecil ini. Demikianlah seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibantai begitu dahsyatnya dan seakan-akan tidak ada yang bisa menolong mereka lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah saatnya kita memperlihatkan peran untuk senantiasa membantu mereka di dalam doa-doa kita dan dalam donasi-donasi kita dikarenakan pada saat ini kaum muslimin terlalu lemah untuk melakukan tindakan-tindakan fisik sepertinya akan merugikan kalian kaum muslimin maka tidak heran ketika pemimpin-pemimpin kita baik di negeri ini negeri-negeri Arab maupun non Arab mereka memilih untuk tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan kaum muslimin yang saat ini sangat lemah dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan Ibnu Hisyam dalam Siratul Nabawiyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Yasir kemudian melewati istrinya Sumayyah dan juga Ammar anak dari Yasir yang sedang disiksa oleh Abu Jahal Ibnu Hisyam Al-Makhzumi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Yasir terbunuh Sumayyah terbunuh dengan ditusukan besi di kemaluannya wal billah, oleh Abu Jahal bin Hisyam hingga mati dan Rasulullah SAW alaihi melihat hal tersebut beliau sangat sedih namun ketika beliau di Mekah sangat lemah tidak ada ucapan yang keluar dari lisan beliau melainkan mengatakan sabran ya ala yahsir fa inna mau'idakumul jannah Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Karena sungguh balasan kalian di sisi Allah adalah surga. Rasulullah tidak bisa melebihi melakukan kecuali apa yang beliau bisa ucapkan tadi. Dikarenakan lemahnya pada saat itu. Maka ketika kita melihat pemimpin kita telah melakukan tindakan-tindakan diplomasi. Demikian juga pemimpin-pemimpin kaum muslim yang lain. Baik dari negeri Arab ataupun non-Arab. Dengan melakukan KTT yang darurat dan seterusnya. Ketahuilah mereka sedang berusaha. Namun mereka ini melakukan segala sesuatu dengan kebijakan kebijakan yang terarah dan teruruk, terarah dan terukur. Maka janganlah kita termakan oleh provokasi-provokasi individu-individu yang memang tidak suka dengan pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang ingin memecah belah kaum muslimin dari pemerintah-pemerintah mereka dengan mengatakan bahwasanya pemerintah-pemerintah atau raja-raja Arab tidak peduli dengan rakyat Palestina. Tidak demikian, namun mereka ini telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan fikih yang dibangun di atas politik dan agama ini bukanlah agama yang diserahkan kemaslahatannya kepada satu dua orang kepada ormas ini ormas itu akan tetapi sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah nisa wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ma'lamahu alladhi yastanbitunahu minhum Setiap kali datang perkara tentang perang, mereka langsung berbicara, mereka langsung tampil di mimbar-mimbar mereka, di medsos-medsos mereka. Semua orang berbicara seakan-akan dialah yang layak dalam berbicara. Kata Allah, ini cara yang salah. Walau radduhu ilar rasul. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada rasul, kepada syariat beliau, wa ila ulil amri minhum, dan kepada pemerintah di antara mereka, niscaya pemerintah dengan perangkat yang komplit ini, dengan regulasi mereka yang telah terbentuk mereka akan mengetahui di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terarah dan terukur maka hendaknya kita menjauhi dari pemikiran-pemikiran yang ingin memecah belah antara sesama muslim sesama pemerintah kaum muslimin yang Arab maupun non-Arab kita lihat mereka semua sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan bahkan kita ketahui bersama dari media-media yang tersebar siapakah yang terbesar di dalam memberikan donasi kepada rakyat Gaza dan Palestina tentunya itu semua adalah hal yang sangat besar yang tidak mungkin sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala lalu datang sebagian provokator-provokator yang ingin bermain di dalam air keruh dengan mengatakan bahwasanya raja-raja Arab hanya tertawa ketika melihat orang-orang Palestina sedang dibantai. Ini adalah ucapan-ucapan yang ingin mencari simpati di dalam pengorbanan yang telah dilakukan oleh sebagian pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan tidak juga tertinggal dari pemerintah kita yang telah menekan Dewan Keamanan PBB. Namun demikianlah Demikianlah orang-orang Yahud Tidak akan pernah memperdulikan Apa yang dilakukan oleh kaum mu'minin Tekanan yang dilakukan oleh kaum mu'minin Maka inilah kondisi kita kaum muslimin Maka marilah sebisa mungkin Kita melakukan tindakan-tindakan Yang bisa membantu saudara kita Dengan doa yang kita panjatkan Dengan donasi yang kita berikan Demikian pula ketika kita tahu Ada produk-produk musuh Islam Produk-produk Yahud Yang mereka memang secara langsung mensupport untuk membantai kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk melakukan loyalitas dengan orang-orang seperti itu. Allah berfirman dalam suratul Mumtahana, "Inna ma yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini... wa akhrajukum min diyarikum wa 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika al Kata Allah, Allah melarang kalian dari berloyalitas dengan orang-orang yang memerangi kalian, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Jangan sekali-kali kalian berloyalitas dengan mereka. Siapa saja yang berloyalitas dengan mereka, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika pemerintah kita sudah mengeluarkan himbauan untuk berdoa, sudah mengeluarkan himbauan untuk memboikot, maka seyogianya seorang muslim memperhatikan hal-hal ini. Jika dia mengetahui bahwasanya ada suatu produk yang jelas-jelas mendukung Zionis, yang jelas-jelas mendukung Yahud untuk memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh ia menolong orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Dan di akhir khutbah ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestine. Karena disebutkan para ulama dari kalangan salaf, seperti yang disebutkan Az-Zuhri dan selainnya, bahwasanya kunut nazilah tidak dilaksanakan ketika sholat Jumat. Kecuali yang direwetkan dari Bani Umayyah, merekalah yang melakukan kunut Jumat kunut di waktu Jumat. Adapun jumhur salaf maka mereka tidak melakukan kunut nazilah di waktu salat Jumat. Adapun salat-salat yang lain subuh, isya dan lainnya semuanya mereka melakukan kunut nazilah tidak dikhususkan di waktu subuh saja. Namun di hari Jumat maka tidak disyariatkan untuk kunut nazilah. Namun jika ada yang kunut maka itu adalah pilihan mereka dan ini adalah hukum doa secara umum di dalam salat maka tidak mengapa namun siapa saja yang melihat perjalanan para salaf bahwasanya mereka tidak melakukan kunut nazilah ketika sholat Jumat. Allahumma muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وكن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين بغوا على إخواننا في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشت شدد شملهم واجعل كيدهم في نحورهم اللهم العنهم يا قوي يا عزيز اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين، اللهم انصر اخواننا بنصرك، واحفظهم بحفظك، اللهم داوي جرحاهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وتقبلهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء، اللهم تقبلهم عندك من الشهداء. اللهم اليك نشكو ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم الى من تكلنا؟ الى بعيد يتجهمنا او الى عدو ملكته امرنا ان لم تكن بنا ساخطا فلا نبالي، اللهم انت ربنا ورب المستضعفين. اللهم انت ربنا ورب المستضعفين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم احفظ اخواننا المستضعفين في غزه اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا رخاء سحاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه والائه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون